Oke guys, itu untuk jalanannya ekstrimnya harus berhati-hati. Mobilnya harus fit. Nah ini untuk danau laut tawarnya di ujung sana, pemukiman di sana. Pemandangan dari atas. Biasanya katanya di sini ada awan. Jadi ini adalah negeri di atas awan. Oke, kita coba dari sebelah sana, kita lihat dulu. Bang, kalau pagi sini awannya ada? Tergantung kalau awan itu, Bang. Enggak semua orang dapat, bahkan untung-untungan dia. Kalau hari ini ada, hari ini ada? Enggak ada tadi pagi, Bang. Enggak ada? Iya. Walai. Mendung soalnya, Bang, kan? Iya, iya. Hati enggak nentu ya? Iya, Bang. Nah ini untuk tempat di sini. Oke guys, kita lihat dulu. Ini untuk souvenir ada di sini. Pak jualan. Bapak? HP? Oh nggak tahu pak. Di mobil? Di belakang. Oke guys, ini untuk pemandangannya. Kalau sini nggak ada tarif sih untuk tarif masuk ya. Kita di sini pemandang-pemandang aja. Oke, untuk jalanannya ada di sebelah sana. Nah untuk jalannya ekstrimnya harus berhati-hati, tikungannya sangat tajam, sangat tajam. Nah ini untuk pemandangan dari sini. Oke, kita lihat dari view sebelah sana ya. Oke, ini selamat datang di objek agrowisata Pantai Terong, Puncak Al Kafi. Oke guys, kita lihat dulu sebelah sana. Kira-kira pemandangan apa lagi ya? Oke, ini Papa pengunjung dari mana? Saya pengunjung dari bawah ke atas. Oke guys, ini untuk bagian dari sebelah sini. Kita review lagi di sebelah sini. Nah ini di sini ada juga musola ya untuk sholat. Oke, kita lihat dulu ini kenapa ini bangunannya ini ada yang sudah tidak terpakai. Oke guys, ini kita lihat dulu ini Prakarsa dan Yon 431. Wow, di sini ternyata ada peresmian dari Bapak Bupati Tengah. Bapak Dr. Randus Mustafa M. Tami, MM. Ini merupakan titik awal pembangunan pariwisata Aceh Tengah. Ya, nomor 2 ya. Wow. Ini di sebelah sana kita coba akan lihat dulu apa lagi yang ada di sini guys. Nah pun bagian sebelah sini ya. Oke, kita jalan dulu sebelah sini. Apa lagi yang ada di sini ya? Oke teman-teman, bisa berwisata di sini ya. Oh ternyata di sebelah sini, batasnya sampai sini aja. Wow, keren sekali ya. Jadi sangat recommended untuk berwisata sini, mencuci mata. Nah itu ada tulisannya Pantai Terong. Oke guys, pemandangannya wah keren ya. Sini juga terkenal alpukatnya, mantap guys. Bapak pengunjung dari mana, Pak? Saya dari tadi, Pak. Dari tadi. Nah, coba kita di atas ada juga. Sebelah sini. Bapak pengunjung dari mana? Dari Jawa, Pak. Dari Jawa ya. Jawa mana, Pak? Jawa, Jogja. Ini kebetulan oleh souvenir dari Takengon. Menghormati warga sini. Jauh juga Bapak dari Jogja ya? Lumayan. 2 hari. 2 hari, Bapak ya. Oke, lanjut, Pak. Bapak pengunjung dari mana? Pengunjung dari Binjai. Salam dari Binjai. Oh iya. Salam dari
Gila nih, mantap juga ya. Guys. Oke. Teman-teman, seperti itu dulu video kita. Ini adalah pemandangan puncak di apa? Apa tadi namanya tadi? Pantan Terong. Pantan Terong. Apa tadi sana? Pantai apa? Awan apa? Awan Kinton. Puncak. Puncak apa? Puncak apa tadi namanya? Mana ada puncak? Puncak apa tadi, Pak? Aduh. Negeri di atas awan, negeri di atas awan, guys. Jadi katanya di sini kalau pagi-pagi kadang ada bisa nemukan awan di atas. Awan Kinton. Ya. Oke, guys, seperti itu dulu lah vlog kita, singkat, padat dan jelas. Betul dulu, Bang. Tikungan yang begitu ekstrim harus tetap berhati-hati. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, guys, dadah. Kau dadah dulu. Dadah dulu, dadah. Dadah.